Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir, pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alshad Ahmad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya, supaya makin bisa lebih berkembang. Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kabel teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Alshad Ahmad dan Katia Randini untuk update pada edisi siang hari ini ya. Check it out. Yang pertama ini kabar pembuka, kita ke Instagram Mutiara Gorontalo. Katia Randini dan karyanya on the SP Spotify dan juga platform YouTube pastinya akan selalu Bang Min update untuk penambahan jumlah view dan jumlah streamnya. Edisi siang hari ini kita mulai dari lagu 365 hari on platform channel YouTube milik Katia Randini. Official MP musik videonya per siang hari ini sudah tembus 7 juta kali penayangan on channel YouTube Katia Randini. Instagram Mutiara Gorontalo menambahkan caption 365 hari official musik video mencapai 7 juta kali penayangan di platform YouTube milik Katia Randini guys. Mutiara Gorontalo lanjut ke Instagram Tiara update dari platform YouTube menuju ke DSP Spotify. Single remake dari Mas Yopi Widianto Mayo featuring LTZ Lioda Tiara dan Ziva Magnolia, apalagi kalau bukan single Menyesal ya, sudah tembus 15 juta kali stream, 15 juta stream on DSP digital streaming platform Spotify. Instagram Tiara update menambahkan di caption update-annya, Menyesal reach 15 juta stream on Spotify. Mutiara Gorontalo, Mutiara update. Sekarang kepada waktunya 90. Jika tadi itu dari single dan juga album subtitle Tiara Andini, kali ini kita ke album Arti Untuk Kita, apalagi kalau bukan melalui lagunya Cintanya Aku featuring Arsy Widianto, karena versi yang hari ini sudah tembus 20 juta view untuk versi MP-nya. Tertulis caption, Alhamdulillah puji syukur atas segala pencapaian musik videonya Cintanya Aku. Juga nggak mau kalah sama 365 hari dan usaha ikutan gol jutaan dan akhirnya 18 juta, nggak mau tembusin 20 juta view pastinya dong ya guys. Kembali ke Instagram Mutiara Gorontalo, jika yang tadi itu untuk 365 hari bagian dari album subtitle Tiara Andini, nah kali ini masih dari sumber yang sama ya Mutiara Gorontalo, dan juga album subtitle Tiara Andini Janji Setia on digital streaming platform Spotify sudah tembus 70 juta stream. Instagram Mutiara Gorontalo menambahkan caption di update-nya, Janji Setia mencapai 70 juta stream di Spotify ID. Pastinya wajib ya untuk keep streaming dan juga keep watching untuk semua karya dari Katia Randini on platform YouTube dan juga platform DSP Spotify. Beres update seputar Katia Randini serta karya-karya fenomenalnya on TikTok, on platform YouTube dan juga Spotify. Sekarang kita update Alshad ya, edisi hari Jumat berkah ini. Pastinya updatean-updatean Instagram story seperti ini yang kalian kangeni dengan Alshad, karena sudah 2 minggu tentunya berada di Afrika, dan sebelum berada di Afrika Alshad juga berada di Jepang. Updatean-updatean mengawali harinya dengan morning baby Selen sangat-sangat dikangenin. Siapa yang kangen Selen? Sebanyak 81% orang kangen dengan baby Selen. Oke, kita saksikan sama-sama updateannya. Jumatan, lihat-lihat dulu guys. Pamit Jumatan, Len. Len, loh, gede banget. Halo sayang, halo pagi Len, cantiknya Len. Halo. Panas di luar ya, yaudah dalam aja deh. Udah duduk situ. Nah, enak dingin ya. Walau sini enak nih, lagi matahari tuh. Cuman dia udah berjemur dari pagi sih. Halo Len, halo cantik. Diri. Len. Ada cidoran ayam. Buat enak khususin. Lucunya iya. Tapi bosan kan, gak apa-apa ya, jangan marah ya.
Ya, dipegang-pegang gini deh sih. Tidur. Oke, udah jembatan yuk. Tidak hanya Baby Selen saja tentunya ya, video Instagram story yang Bang Min tampilkan tadi barusan updatean dari Alsha, namun Ratu dan Rajanya Bandung Wildlife Park. Apalagi kalau bukan Esa dan Jinora juga ikut absen melalui video Instagram story Fafanya. Di sini Selen mungkin karena lagi kangen-kangennya dengan Alsha langsung dikunyah, enggak lama langsung dikunyah tulis Fafanya di caption updateannya. Cuaca Bandung terpantau melalui updatean Instagram story A. Alsen memang lagi cerah-cerahnya ya Tisa Lovers ya. Jadi auto penghuni-penghuninya para satwa-satwa di sana langsung haus seperti Esa dan Jinora ini nih Tisa Lovers. Salpok sama ototnya Meng lagi minum di kolam mentang-mentang airnya jernih, tulis A. Alsen di caption update-annya tersebut. Memang selalu membuat kita kagum kalau yang disorot oleh Alsen melalui updatean video Instagram story-nya maupun channel YouTube-nya adalah Ratu dan Rajanya Bandung Wildlife Park ini ya. Pastinya Esa dan Jinora dua pasang harimau Benggala India ini. Sekian saja dahulu, tolong apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan siang hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya ya. Tetap stay tune di channel Sesar Update. See you in the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.